Kanit Binmas Polsek Tambora dan Binmas Kelurahan Jembatan 5 hadiri deklarasi damai pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh pasukan sosial Kerendam yang meliputi para pengurus wilayah dari ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan partai, dan PPS Kelurahan Kerendam. Dalam sambutannya, petugas Binmas menyampaikan pesan-pesan Kamtipmasnya untuk sama-sama menciptakan pemilu Pilpres 2019 yang aman dan damai, serta jangan mudah percaya dengan maraknya pemberitaan hoax yang menjamur di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.